Welcome back to Indoriek. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoriek. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Rampas semua badanku berjuang, ambil semua ku aja, ikutkan saja hati atau Okay, ini bukan throwback ya, tetapi kali ini aku akan mereaction video baru. Ini adalah live perform di CTC FM ya. Ini adalah perform dari Pak Long yang judulnya Selagi Ada Rindu. Nah, aku tanya dengan follower aku di Instagram, Pak Long ini siapa? Karena aku belum pernah sekalipun seumur hidup mendengar nama Pak Long ini ya. Mungkin di Indonesia kurang begitu famous Pak Long ini, jadi nggak sampai di telinga aku ya. Nah, dia menjawab kalau Pak Long ini adalah salah satu penyanyi lama, penyanyi legend, dan banyak juga lagunya yang menjadi hits di Malaysia ya. Jadi itu membuat aku tambah penasaran mendengarkan lagu-lagunya dia dan mencari tahu siapa dia. Tapi sebelum aku mencari tahu, aku ingin mendengarkan dulu lagu ini dan melihat dulu performnya beliau. Jadi langsung aja kita lihat performnya ini ya. Ini adalah perform akustika di CTC FM membawakan lagu Selagi Ada Rindu. Yuk. Dia ini pernah punya band nggak ya? Kalau pernah punya band, mungkin bandnya bisa, mungkin pernah aku dengar band di Indonesia. Yeah. Asik, gila cengkoknya. Menciri khas penyanyi lama banget. Enak ya, cengkoknya. Kalau aku dengar cengkok-cengkok kayak gitu, inget masa kecil gue loh. Selagi ada berkasih hani, selagi ada bulan dan bintang, selagi ada berkasih sayang. Mungkin ini satu angkatan dengan Salim ya, mungkin ya. Selagi ada turunnya hujan, selagi ada rahmat Tuhan, selagi ada langit dan bumi, selagi cintaku bersemi. Selagi ada waktu, selagi ada rindu, biar beriku batu. Ini lagu lama kayaknya ya. Ciri khas lagu lama seperti ini memang. Enak banget cengkok ya. Berdoa pada Tuhan, dan Tuhan kan kau bahagia. Selagi ada waktu, selagi ada rindu,
panjang lagunya ya, 7 menit. Nah, lagu-lagu lama itu panjang sekali ya, 5 menitan lebih. Apalagi dijadikan akustik ya tambah panjang nih. Part melodi aja sudah panjang banget. Ada langit dan bumi, selagi cintaku berseni. Selagi ada waktu. Ini refnya. Masih panjang. Outro ini ya, outro ini aja panjang banget, 1 menit. Oke. 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 Oke, memang ciri khas lagu-lagu lama itu panjang banget ya. 5 menit ke atas biasanya lagu-lagu lama itu. Mungkin ya, kalau lagu versi full band-nya enak banget dengernya ini. Karena lagunya enak kalau menurut aku. Tapi kalau dibawakan akustik cuma satu gitar seperti ini, sepi banget ya. Mungkin kalau 3 menit gitu ya, itu aku rasa pas, aku rasa dapet feel-nya itu kalau menurut aku ya. Kalau sampai 7 menit seperti ini, terasa banyak bagian-bagian yang kosong yang nggak perlu kalau menurut aku ya. Itu menurut aku aja ya. Kita melihatnya itu agak sedikit, mungkin bisa dibilang bosan ya, karena terlalu panjang hanya dengan satu gitar itu ya. Mungkin kalau ditambah dengan instrumen lain, dua instrumen lain mungkin seperti piano atau string mungkin ya, itu bisa aja kita menikmati sampai 7 menit ya. Dan sekali lagi tuh kalau yang aku rasakan ya, bukan berarti rekom ini jelek, bukan, tetapi hanya sedikit terlalu panjang kalau menurut aku ya. Aku penasaran untuk melihat versi full bandnya, nanti akan aku lihat MV-nya ya. Pasti bagus kalau versi full bandnya ya. Yang itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman
teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and stay from Indonesia. Ciao!